Hello guys, welcome back to my channel Adino Gaming. Okay guys, kembali lagi dengan segmen Pokemon Fan Games Review. Dan di mana di sini gue bakal ngasih kalian review-review dari Pokemon Fan Game yang bagus dan buat kalian mainkan di HP Android kalian ya. Oke, kali ini gue main namanya Pokemon Realidea System, yang dimana di sini ada yang tentu ada starter Pokemon dan Pokemon legendary baru ya, dan tentunya juga ada regional form dari region baru ini guys. Oke ya, jadi ya ini game kalian bisa mainkan di Joy Play, dan kita bakal langsung aja guys masuk videonya. Tapi jangan lupa like, subscribe sama komen guys, jangan lupa kalian yang lonceng ya, supaya kalian ketinggalan video dari Adino Gaming. Let's go. Oke, from Elena, I see you. Oke, ini katanya kalau kalian main di Android kemungkinan bakal ada bug, tapi tenang aja karena ya emang itu resikonya guys. Oke, ya kita sudah sampai di dalam gamenya. Sekarang kita bertemu dengan Profesor Haya, cewek guys, dan ini keren ya, sumpah grafiknya keren banget guys, anjay. Oke, tapi ini bahasanya masih dicampur sama bahasa Spanyol, tapi tidak apa-apa karena di sini juga ada bahasa Inggris guys. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris ya kalian bisa mengerti lah ya harusnya. Dan ya jangan malas untuk belajar bahasa Inggris guys ya. Oke, thank you Profesor Haya, sumpah cute banget ya anjay. Oke, ini adalah region kita guys, namanya Esoteria. Dan kita berada di Central Oil Refinery. Ini cerita prolognya kah? Oke. Ini prolognya guys. Oh, ini tim jahatnya kayaknya ya. Oleh kelihatannya dari five-five-nya, five item gitu. Oke, udah Roselia bener. Grant, sir, it's a pleasure to have you here. The report you requested will be ready for you shortly. Oke. Please wait just a moment. My god. Oke, jadi di setiap karakternya ini dibuat ada ilustrasi sendiri ya, dan ini keren sih. Ini benar-benar kayak game RPG maker ya. Emang gini guys harusnya. Oke, good morning Liliana. I was expecting call from you early in the morning. Oke, guys, so, namanya Jeremiah guys, yang cowok guys ya. Ini Liliana nih, belum disebut, belum diliatin mukanya ya. Ini kalau lihat kayak Pokemon ini guys ya, kayak Pokemon apa tuh yang pernah gue main, Opalo ya. Iya, kayaknya emang kebiasaan kalau developer Spanyol gitu biasanya pakai ada gambar muka orang gitu guys ya. Oke, Matos ini tim jahat apa bukan ya? Tapi dia dipanggilnya muka-muka sih muka orang baik ya, tapi gue nggak tahu sih guys. Oke. Jeremiah, sir, the report is finished. Okay. Hey, this may be all wrong. Okay. Katanya supply-nya habis. Gua nggak tahu sini kita nggak bisa nge-skip ya. Okay. Bukannya dari grafik sih lumayan ya, tapi kalian juga bisa ada pilihan di setting. Ada pilihan kalian mau grafiknya high atau grafiknya low. Ini gua grafik yang high, guys. Oke, sekarang di Jasper Village. Ini akhirnya kayak kita kayaknya ya, harusnya ya. Jasper Village. What role would you like to play in the story? Oke. Jadi kita bisa pilih jadi cewek apa cowok, guys. Jadi kita pilih jadi cowok aja ya. Oke. Is this your pick? Yes. Please enter your name. Oke, seperti biasa. Kita pilih Adinio, guys. Katanya kalau mau cepetin mencet alt ya, tapi gue males sih nyari tombol altnya guys, jadi nggak usah kayaknya. Oke, ini grafiknya bagus ya, sumpah. Dari tadi gue ngomong grafik, emang grafik ini bagus ya. Oh my god, oke, ini ibu kita ya. Lagi buat roti guys ya, kayaknya tuh ya. Ada Purugly. Breaking news, a challenger has just defeated Elite Four and is about to face the champion. It's been a long time since anyone has achieved something like this. Okay. Don't miss it, ladies and gentlemen. Okay. 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 Oh, ini ibu kita, guys. Oh my god. Milf. Okay. Okay, kita disuruh bangun ya sama Purugly nanti, guys.
Oke nih kita guys. Oh my god, ini maksudnya apa nih? Ini benar-benar kayak game ini ya. Benar-benar kayak game RPG guys. Kayak JRPG maksud gua. Oke. Iya gua bangun Purugly anjay. Ini ada boneka iPom Shiny dong. Kampret. Oh nih kalau mencet ini itu ya. Apa tuh namanya? Jet Star, ini Jet Egg guys. Kalau Z buat Z apa nih? Ini bisa lari ya. Kita ini apa nih? Stiker album. Oke. Okay. Ada stiker album. Salah. Gua enggak bisa lari di sini, belum bisa lari ya. Ini sorry but. Oke, okay. Enggak jelas. Maksudnya apa nih? Sorry but bisa lanjut papan guys. Kita keluar aja, enggak ngerti. Oke, okay, ini kita buka PC dulu. Kali ada item di sini ya. Selalu cek. Oke. Okay. Oh nggak ada guys, di sini bukan game Pokemon seperti biasa ya. Oke, dapat running shoes ya. Oke, mencet Z aja guys, sudah bisa langsung lari ya. Oke, ini kamar kita, ini kamar ibu kita. Akhirnya ibu kita punya kamar guys ya. Setelah bertahun-tahun di game Pokemon original, ibu kita nggak punya kamar, sekarang punya kamar guys. Oke, Sarah Winter. Oh sekarang, oh campaign namanya Sarah ya. Ya berarti cewek kan. Oke. Kenapa itu tiba-tiba? Oke. Okay. Trainer was just a little girl. Oke. Okay. Your friend Elliot Caleb recently. He said, oke. Okay. Oke, okay, kita sekarang bakal nemuin Elliot guys di depan rumah ya. Okay, ini Elliot nih guys. Oh my god. Elliotnya cewek apa cowok ini? Oke. Okay. Elliot had the flash on. Oke. Okay. Nah ini nih gendernya gue bingung nih, dia cowok apa cewek ya. Is that a new camera? Kita sini bisa milih dialog guys. Oh my god, ini lebih bener kayak game RPG anjim. Oke, harusnya Pokemon seperti ini harusnya ya. Pokemon tuh gak mau ini guys, inovasi ya. Waduh. Oke. Oke sekarang kita ke suruh ke viewpoint. Dan itu ada di northwest. Berarti northwest suaranya sini ya. Kita bakal ikutin aja ya si Elliot guys ya. Oke ini harusnya bener jalannya. Oke ini si Elliot. Ada Pavilion, ada Starly, ada Skiploom, ada Talonflame juga. Terus juga ada Jumpluff ya. Oh my god. Oke okay. Ya foto-fotoin aja. Flash nyala ya. Goblin emang. Terang flash nyala guys. Buat apa ya? Enggak jelas. Truth is something I'm leaving town. Dia mau katanya mau pergi dari sini guys. I've been working very hard for my grandfather to buy this camera. Oh ya, kita buat travel di seluruh region Esoteria guys. Oke. Okay. Oh. Yes, tapi gua nggak punya Pokemon anjay. Profesor Haya keep some Pokemon in her lab. Oke. Okay. Sekarang kita bakal ke Profesor Haya guys, si profesor yang lucu itu ya. Yang imut guys. Oke. Okay. Di mana masalahnya anjay? Jasper Village kayak ke bawah kah? Oh ini bener guys. Anjay, ikut ngerti banget ya. Eh. Oke. Okay. You go first, Adinio. Oke, okay, kita bakal lanjut aja. Waduh. Kenapa itu? No. Oh. Oke. Okay. Lah, dia kabur anjay. Lah. Oke okay lah kita masuk aja guys. Kenapa Haya? Wih, catot tuh ya. Oke. Okay. Oke, kita bakal ngambil. Oh my god, oke. Okay. Bakal satu ya. Ini adalah Mousic. Namanya dia ada tipenya fire ya, namanya Mousic guys. Oke, ini bakal berhubungan dengan tema musik ya. Oke, kayaknya yang kedua Meteo. Oke, ini grass type. Ini lucu ya. Coba ini terakhir adalah Gulibi, the water type Pokemon. Tapi aku penasaran sama musik ya. Kita pakai musik aja guys ya. Kayaknya bakal keren ya. Dari mukanya sih bagus ya. Oke, nggak usah. Oke, lanjut. Nah, kita bakal keluar. Kita bakal ngelawan Chatot. Oke. Let's go, musik. Kita bakal ngelawan Chatot. Oke. It's a wild Chatot. Musik, I choose you. Oke, di sini ada dialog ya pas di awal-awal. Kalau kamu cuma pencet stat info, pencet M ya. Oke. Kita fight aja langsung, terus kita pilih Ember guys ya. Itu bisa belajar Ember juga bro di sini, oke?
Dan juga ada battle animasinya ya, keren juga. Oke. Pack ya. Dan di setiap battle damage-nya ada kata-katanya guys. Jadi kalian bisa ngitung ya berapa serangan yang bisa bikin kalian mokat ya guys. Oke. Di sini gua abis ini bakal pakai scratch aja. Oke. Nice. Ini gua enggak pakai speed up ya, tapi emang masih lumayan bagus sih. Oke. Oke, it seem to have calmed down. Thank you so much of you big time. Oke. Just this morning. Oke. Kok ini Pokemon ini catat ya. Oke. Oke. Yes, I want to. Tadi ada pilihan dialog ya, anjay. Jadi di sini kita nggak bisa asal cepet-cepet, guys. Karena nanti ada pilihan dialog ya. Kita nggak tahu tuh bakal berpengaruh apa ke dalam cerita. Tapi kayaknya kita harus hati-hati, guys. Harus pelan-pelan ya. Oke, Pokédex kah? Benar, guys. Pokédex. Oke, gua bakal balik lagi menemui Prof. Hai ya. Oke. Oh guys, ini Pokemon-nya bisa following kita ya, jadi bisa keluar guys. Oke. Oke, catat. Oke, ini mouse kita guys. Kita bakal cek dulu Pokemon kita guys ya. Mouse, oh begini ininya. Info evolution, get F ya. Anjay juga bro. Sini kita nggak punya F ya. Anjay, kita harus cek guys. F. Musik evolved at level 15. Oke, kita bakal level 15, bakal berubah ya. Nature timid. Oh, timid berarti speednya kencang ya, tapi attack-nya berkurang. Ability-nya blaze. Oke, ya seperti biasa. Oke. Sini kita bisa langsung ngeliat PC, guys. Buat apa tuh nentuin mau ditukar apa ya Pokemon-nya. Oke, masih bagus sih. Oke, sekarang kita harus kemana nih, Cok? Ngambil Elliot kah? Nih kita ngobrol dulu kah? Oh, oke. Okay. Elliot di mana Elliot? Oh, nih Elliot nih guys, anjay kabur dia, bro. Oke. Okay. Yes, you can leave via that show kita. Kita suruh ngasih goodbye dulu ke ibu kita, guys. Mother, aku mau menjelajahi Esoteria region, Mother. Oke. Okay. Padahal sayang banget ya, mother-nya milf anjim. Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. I will be leaving, mother. Oke. Okay. Dikasih apa tuh sama Purugly ya? Oke, okay. Purugly emang penurut nih kayaknya nih guys ya. Thank you Purugly. Dapat Pokeball, dapat potion, dapat map. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you mother. Oke, okay. Terus di sini kita bakal keluar. Ya, yeah. Dan kita bakal cek. Tutututut. Oke, okay. Udah ayo Elliot kita jalan, Jay. Oke. Okay. Berry Village, kita sekarang ke Berry Village ya. Tapi kayaknya apakah tunggu deh, sampai battle lawan orang sekali ya. Abis itu kita bakal udahan, guys. Mana nih orang Jay? Oh nih bakal orang. Oh tapi sumpah ya, ini pertarungan trainer pertama kita, guys. Oke, okay. Youngster Travis atau Starly. Oke, okay, di sini kita bisa pakai Ember karena Starly setahu gue lemah buat special defense. Oke, okay. Detekel sakit tangan ya guys. Oke, okay, kan lumayan. 5 poin tuh lumayan ya buat yang beda 2 level guys. Oke, okay, mokat deh. Ini nggak naik level ya. Oke, okay, tuh ada item. Potion kita bakal cek di sini ada Pokemon apa ya, tapi bakal cek dulu guys ya, nggak ada lah bodo amat, kita jalan aja lagi. Kemana nih arahnya Jo? Ini kok ada jalan dua di sini? Oh the sinks di sini guys, dan level 4 nggak tuh? Oke okay, dia anti-midit, gua males. Anjay, gua ini siapa bro? Buat cutter house, ini kayaknya buat nanti dapetin buat cutter ya. Oke, okay. Lanjut nih pertarungan trainer kedua kita guys. Youngster Ivan challenge you. Aduh lawannya sphinx lagi guys. Aduh kena intimidate ya.
Saya bakal Ember aja berarti mainnya. Boom. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya gua habis nih bakal ini deh. Get out deh buat chip up ya. Speed up. Waduh. Oke. Okay. Tinggal dikit lagi nih, Bro. Kita bakal balik ke Mother dulu ya. Oke, level 6 akhirnya. Tapi tanggung nggak sih? Kayaknya dikit lagi juga nyampe ya, Berry City, no kan bener? Berry Village. Oke. Okay. Oh my god. Oke. Okay. Oke. Okay. Each one has something special. Berry Love Village. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, udah nyampe Berry Love Village dan di mana itu si Elliot anjay? Oke, okay, ini dia. Oke. Okay. Yes, I know it. Oke. Okay. Oh, katanya di game pertama tuh di Cornalina City, guys. Oke. Okay. Oh, kita sekarang suruh ke Academy, tapi kayaknya sampai sini dulu aja, guys, ya, karena ya biar kalian penasaran aja sama ceritanya, guys. Tapi sumpah ya, ini dari cerita sih bagus ya, dan grafiknya tuh bagus banget. Nah, sumpah sih. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi kayaknya mungkin segini dulu aja guys, review saya dari Pokemon Realidia System. Jadi ini adalah Pokemon fan games yang bagus menurut gue guys, dan grafiknya sumpah ya bener-bener bagus ya. Gue nggak ngomong kalau bagus itu bener-bener bagus ya, karena nih sumpah ya ada bayangannya begitu guys jalan. Ini bener-bener sumpah high graphic banget sih. Oke, jadi mungkin segini dulu aja. Kalau kalian suka video-video review ini, jangan lupa like, subscribe sama komen guys, jangan lupa kalian selalu lonceng ya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Adinio Gaming. Sampai ketemu di video berikutnya, good luck, see you, bye bye, ciao.